Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Terkait problematika nasab yang sampai sekarang masih diperbincangkan oleh orang banyak. Oleh karenanya ini mengundang saya untuk beropini dalam hal bagaimana urgensi nasab keturunan Rasulullah terhadap kehidupan bermasyarakat khususnya adalah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya bila mana kita berbicara dari sudut pandang perspektif negara, maka di situ kita akan berbicara tentang hukum yang mengatur tentang nasab keturunan Rasulullah yang tidak lain dan tidak bukan adalah hukum positif ataupun hukum nasional ya, yang berkaitan untuk meregulasi tentang peran daripada nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jauh kita bahas tentang nasab keturunan Rasulullah, yaitu mengenai urgensinya di kehidupan bernegara, maka kita perlu ketahui apa saja hal-hal terpenting, elemen-elemen terpenting di dalam berbicara nasab, khususnya terkait dengan agama-agama selain daripada agama Islam. Salah satunya, bila mana kita berbicara nasab, di dalam agama Kristen pun juga dikenal yang namanya garis keturunan. Sehingga ada beberapa tokoh-tokoh penting di dalam agama Kristen yang memang dimuat secara langsung di dalam kitab-kitab kepercayaan mereka. Ya, salah satunya adalah garis keturunan daripada Isa Al-Masih yang memang menjadi tokoh penting di dalam agama Nasrani. Artinya apa? Saya ingin berbicara ternyata di agama selain Islam pun juga banyak yang berbicara tentang nasab ataupun garis kekeluargaan. Itu di dalam agama Nasrani. Kemudian bila mana kita berbicara di dalam agama Yahudi, ya, di dalam kitab Ibrani khususnya, yaitu di dalam Tanakhnya, ya, itu memuat tentang garis keturunan daripada anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Sehingga di dalam agama Yahudi pun ada suku-suku orang-orang Yahudi. Artinya di sini apa? Mereka mempercayai tentang urgensitas ataupun nasab garis keturunan daripada orang-orang penting di dalam agama Yahudi, yaitu agama mereka. Kemudian di dalam agama Hindu, kita pun akan bertanya apakah ada pelajar tentang nasab ataupun garis keturunan di agama Hindu. Oh, itu sudah pasti ada. Di dalam agama Hindu juga mempelajari bagaimana sistem kasta yang nantinya akan berdampak terhadap status sosial seseorang beragama maupun bermasyarakat di tengah-tengah sosial mereka. Sehingga setidaknya ada 4 kasta di dalam agama Hindu yang ini berkaitan sebetulnya dengan nasab ataupun garis keturunan. Ada beberapa macam kasta di dalam agama Hindu, yang mana yang saya tahu sebagaimana halnya kasta Brahmana menjadi kasta tertinggi di dalam kasta-kasta ajaran ataupun kepercayaan agama Hindu. Ya, ada kasta Satria, Waisya, sampai Sudra, bahkan ada yang di luar daripada kasta tersebut dinamakan Dalit. Artinya mereka masyarakat yang tidak mewakili kasta. Ya, namun saya tidak berbicara detail tentang bagaimana orang-orang di luar kasta yang di dalam agama Hindu tersebut. Namun kita berbicara secara global mengenai nasab, apakah betul ada urgensinya diprioritaskan daripada disiplin ilmu nasab ini di agama-agama selain agama Islam. Nah, kemudian di agama Buddha, ya,
Ini kita bicara tentang agama-agama yang familiar saja kan, artinya selain daripada agama Islam. Tadi sudah kita bahas mengenai agama Nasrani, ternyata mereka juga mempelajari di dalam kitab mereka tentang garis keturunan tokoh-tokoh penting di dalam agama Nasrani. Begitupun Yahudi dan juga Hindu yang mengenal sistem kasta di dalam ajaran agama mereka. Nah, kemudian sekarang kita bertanya, apakah di agama Buddha ada nasab itu? Ya, apakah garis keturunan ada? Nah, di dalam agama Buddha, nasab pun atau garis keturunan tidak menjadi dasar untuk beragama di dalam agama Buddha. Artinya agama Buddha lebih mengenal tentang kesetaraan dan lebih mengutamakan daripada seseorang di fakta lapangan tentang bagaimana usaha mereka untuk mencapai kesempurnaan. Artinya di dalam agama Buddha yang diprioritaskan adalah orang-orang yang spiritualnya tinggi, sehingga garis keturunan tidak terlalu menjadi konsen bagi mereka. Walaupun sebetulnya orang-orang Buddha ya yang memeluk agama Buddha mungkin di luar konteks keagamaan seperti kebudayaan itu menjadikan garis keluarga ataupun garis keturunan menjadi konsep yang integral bagi mereka. Begitu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam agama Islam. Nah, agama Islam itu mengatur tentang nasab ataupun garis keturunan, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu nasabakum wa tusallimu ansabakum." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana di dalam musnadnya dikatakan bahwasannya, pelajari oleh kalian nasab kalian untuk menjaga hubungan kekerabatan di antara kalian tentang nasab kalian. Artinya nasab digunakan di dalam agama Islam adalah sebagai penyeimbang, ya, sebagai penyeimbang untuk saling mengetahui satu dengan yang lainnya dan menjaga hubungan kekerabatan. Nah, tidak ada yang namanya sistem nasab di dalam agama Islam yang mengunggulkan satu nasab dengan nasab yang lain kecuali memang amal soleh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man abta'a bihi amalul lam yusri bihi ansabuh." Artinya siapa orang yang tertinggal daripada amalnya, nasabnya tidak dapat mengejarnya. Oleh karenanya di dalam ajaran agama Islam pun nasab itu tidak menjadikan kita sebagai orang yang betul-betul memiliki kuasa terhadap nasab-nasab yang tidak tersambung kepada orang-orang yang mungkin kita anggap adalah terhormat di masa itu, kecuali adalah untuk mengenal satu sama yang lainnya. Dan nasab ini di dalam ajaran agama kita, bila mana kita memiliki nasab orang soleh, nasab orang yang bagus, itu menjadi acuan bagi kita agar kita pun dapat berbuat ataupun berprestasi sama halnya dengan kakek kita atau nenek moyang kita, bahkan lebih daripada itu. Nah, bila mana prestasi kita, amalan kita jauh lebih buruk daripada mereka, ketika kita menyandang gelar kehormatan tentang nasab kita, maka itu adalah hal yang memalukan bagi diri kita. Karena apa? Kita tidak sama hebatnya dengan kakek-kakek kita. Kita hanya bisa mengandalkan nasab tanpa kita mengandalkan daripada prestasi kita. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat untuk orang lain. Oleh karenanya Nabi tidak mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik nasabnya di antara kalian, tidak. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kenapa dikatakan demikian? Karena agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana di saat itu moral adab seseorang sangatlah bobrok, mengandalkan kabilah di tengah jahiliyah kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy ini, kullukum min adam wa adamu min turab. Setiap daripada kalian berasal dari Nabi Adam dan Nabi Adam alaihi salatu wasalam berasal pun dari tanah. Nah, apa yang kita ingin banggakan? Ya, kecuali adalah orang yang betul-betul berprestasi, memiliki manfaat yang luar biasa di tengah kehidupan sosial bermasyarakat.
Nah, kemudian kita bahas mengenai bagaimana urgensi nasab keturunan Rasulullah di dalam perspektif hukum kenegaraan, khususnya adalah negara Indonesia. Di negara Indonesia ada dikenal dengan kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam ini adalah suatu paduan, bahkan menjadi peraturan primer di dalam mengambil hukum, mempertimbangkan hukum bagi hakim-hakim yang ada di pengadilan agama atas suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan agama. Sehingga tatkala kita berbicara tentang nasab, maka di situ kompilasi hukum Islam yang telah diakui eksistensinya oleh negara mampu untuk membedahnya sejauh mana nasab itu berfungsi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ternyata salah satunya nasab itu berfungsi adalah untuk permasalahan faraid. Nah, hukum waris di dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi tentang ilmu nasab ini. Karena apa? Karena dari hukum waris akan menentukan nasab ataupun garis kekerabatan, garis keturunan mana yang berhak untuk mendapatkan harta warisan ketika ditinggal mati oleh si pewaris. Contoh, ketika ayah meninggal dunia, maka dicari anak-anaknya. Betul tidak anak-anak tersebut merupakan anak kandung daripada si pewaris, sehingga ia berhak menyandang gelar ahli waris. Begitupun dengan saudara kandung kita, ya, ketika dia menjadi pewaris, maka kita harus ada kekerabatan yang betul sah keabsahannya, kita sebagai orang-orang yang memiliki keabsahan untuk memegang daripada bukti kita sebagai orang yang menjadi ahli waris. Nah, itu untuk permasalahan faraid atau hukum waris. Dan itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam kompilasi hukum Islam, khususnya di pengadilan agama yang mengatur dan mengadili perkara-perkara orang-orang muslim di Indonesia. Nah, kemudian urgensi nasab sejauh ini adalah ketika seseorang menentukan wali nasab untuk menikahkan daripada putrinya, ya. Ketika calon mempelai wanita ini tidak memiliki ayah kandung sebagaimana ayahnya telah meninggal dunia, maka di sini akan dicari apakah ada saudara laki-lakinya. Bila mana dia tidak punya saudara laki-laki kandung, apakah ayahnya punya kekerabatan saudara laki-laki lagi ataupun kakeknya dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata nasab urgensinya adalah terkait dengan fikih munakahat tentang hukum perkawinan di dalam agama Islam. Nah, kemudian permasalahan nasab sejauh yang kita pelajari di dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan pendukung lainnya, khususnya adalah nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu belum ada undang-undang yang mengatur sedemikian rupa tentang eksistensi undang-undang yang mengatur pasal tentang nasab keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali itu adalah internal, ya, di dalam keagamaan Islam, ya, orang-orang muslim untuk saling ta'zim, menghormati bahwa memang orang-orang itu terkonfirmasi sebagai anak keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di sini harus menjadi bagian terpenting bila mana kita ingin berbicara tentang nasab keturunan Rasulullah, yang mana bagaimana urgensinya, ya, tentang kehidupan bernegara, maka harus ada legalitasnya, harus ada payung hukumnya, ya. Sebagai apa anak keturunan Rasulullah ini ditempatkan di negara kita, kemudian fungsinya untuk apa saja, kemudian sanksi sosialnya bagi orang yang mengaku sebagai anak keturunan Rasulullah itu bagaimana, ini sejauh ini regulasinya belum ada, ya. Sehingga tentang nasab keturunan Rasulullah masih dipelajari, ya, masih dipelajari, dikaji disiplin ilmu tertentu dan menjadi keyakinan tertentu bagi orang-orang, ya, yang beragama Islam untuk ta'zim kepada anak keturunan Rasulullah yang memang betul dia terkonfirmasi anak keturunan Rasulullah ataupun zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena negara Indonesia ini memiliki prinsip kesetaraan bagi individu lainnya. Artinya tidak memandang ras, suku, dan lain sebagainya. Bila mana ingin membangun daripada negeri ini, ditinggalkan tuh ras dan suku,
Jadi negara Indonesia sebagaimana di dalam Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini ya seirama sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah Ta'ala sudah berfirman, dan ini selaras dengan prinsip kesetaraan yang dianut di negara Indonesia. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan, dan menjadikan kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arrafu, agar kalian ini bisa saling mengenal. Apa lanjutan ayat tersebut? Inna akhrabakum andallahi afqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha mengenal. Lagi-lagi adalah yang paling bertakwa, yang paling berprestasi, yang paling memiliki manfaat yang banyak di tengah kehidupan masyarakat. Nasab kita apalah daya jikalau kita tidak dapat memiliki amal saleh, amal baik untuk maksimal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dari saya itu saja, hadza minni, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.